Assalamualaikum, nungguin ya. Kali ini tutorial makeupnya agak panjang ya, jadi jangan bosen. Tetap dengan sama, kita pakai pensil alis sejuta umat, pakai Viva, kemudian tetap pakai lem expert premium untuk lem alisnya. Nah, diratakan, ditutup dulu ya alis-alis yang tidak dibingkai tadi. Selanjutnya kita tutup dengan naturator. Nah, kemudian diblending-blending halus, diratakan dengan spons ya, dengan beauty blender yang kecil. Lalu dipakaikan bedak tabur. Di sini saya pakai Shimura, kemudian kita beralih ke Eyeshadow. Nah, kita buat Eyeshadow yang ketahui siapa tuh. Kita buat Eyeshadow. Nah, pokoknya digitulah blending-blending Eyeshadow dari mulai warna coklat, orange, kita blending-blending. Kemudian kita buat katrisnya. Nah, kita buat katrisnya perlahan-lahan ya. Kita katrisnya kita lihat sama enggak kirinya. Kemudian kita isi katrisnya. Kita isi dengan warna terang ya di sudut matanya. Atau sesuai dengan selera atau sesuai dengan warna baju yang dipakai. Nah, itu kita blending rapi. Kemudian jangan lupa juga sudutnya nanti dibenerin ya, mau di blending dengan aplikator ataupun dengan kuas terserah. Nah, yang penting intinya adalah rapi dan halus, jangan sampai ada garis-garis. Nah, baru kita rapikan lagi, kita pertajam, kita tambahin warna hitam sedikit-sedikit, kemudian kita bingkai matanya dengan eyeliner gel. Saya eyeliner gelnya pakai Silky ya, kadang juga pakai Inglot, gak tergantung sih, cuman saya lebih suka pakai Silky. Nah, ini pemasangan bulu mata pertama. Nah, dipasang yang rapi ya, jangan sampai ada jeda. Nah, terus dipasang yang rapi tadi. Nah, kita lengket-lengketkan untuk bulu mata aslinya. Nah, kemudian untuk pemasangan bulu mata kedua kita kasih eyeliner lagi. Nah, ini kita pasang bulu mata kedua. Ada bunyi apa tuh? Nah, ini pemasangan bulu mata kedua juga sama, harus rapi supaya bentuk bulu mata tetap bagus ya. Nah, ini baru bulu mata ketiga. Kita pakai 3 lapis ya untuk bulu matanya. Yang penting bulu mata itu harus rapi dan bersih. Nah, tetapi jangan ada lem-lem yang menggumpal. Nah, dilihat ini ya, setelahnya dirapikan nanti terwapi, soalnya mata adalah jendela wajah kita, mata dan alis. Nah, ini wis capek kayaknya sih kebanyakan ngomong, dilihat aja ya tutorial makeupnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga lihatnya juga gak bosen ya. Sudah capek sih ngomong. Intinya makeup itu harus rapi dan bersih. Mau wajahnya bagus, mau wajahnya geradakan, mau wajahnya apa, pokoknya makeup itu harus rapi dan bersih. Nah, kebetulan ini wajah modelnya bagus banget, jadi gampang sekali. Nah, tinggal tekniknya kita. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Biar hujan menghapus jejakmu, ku terus melangkah melupakanmu. Lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan, perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk segalanya.
lebih baik bangun cinta daripada jatuh.